Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita lanjutkan pada halaman 27 ya. Praktis, praktek pertama. Nah, sekarang bacalah cerita lengkap dari legenda Ular Ndaung dan tuliskan lebih banyak urutan kata-katanya yang kamu temukan pada cerita tersebut. Nah, kita lihat ke atas, cerita Ular Ndaung ini. Ya, sebentar ya, kita lihat ke atas, nanti kita urutkan apa-apa saja kata-kata yang sequence word-nya yang ada. Nah, kita coba untuk mencarinya. Nah, ini once upon a time sudah satu, kita pindahkan ke bawah. Berikutnya, living one day, ini satu lagi ya. Nah, ini di kalimat ini ya. Berikutnya, then, ini juga bisa ini diambil then ya, kata-kata then, then ini ya. Lanjut, then ini sudah ya. No one go warn someone hearing that except ya, yeah, go. Kemudian belum ini said without ini dia without any longer ya. Ini kita lanjutkan. Ya, after 3 days of walking. Ini sequence juga ya. I've go really quick, said it was just in front of cave. See, kemudian untuk kita tunggu ya, breakfast. Oh, magic tidak. Sequence type of word-nya ya. Alright, green flower, magic, you have to promise. Tidak, because thank you, I certainly the youngest is back home. Tidak. Return. Just then ini ya, nah ini dia. Ini just then, kemudian. Kemudian, every night, sequence juga. Ya, yeah. Sequence juga. When, in the middle of the night, nah, ini urutan, penanda urutan waktu juga. Ya. While ya. Second put as on the following day. Nah, ini dia. Ini satu lagi on the following day. Kemudian nah, finally. Finally ya. Nah itu dia. Ya, mungkin ada yang masih kurang silakan disampaikan pada kolom komentar atau yang salah silakan sampaikan pada kolom komentar. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.